Kembali ke Feng Xian, ia hendak pergi dari sana. Namun, tiba-tiba ketua sekte melemparnya ke sungai dan segera memulai ritual tersebut untuk memindahkan seluruh tenaga dalam beserta ilmu bela dirinya kepada Feng Xian. Di dalam sungai, Feng Xian sulit untuk bernapas. Di ambang kematian ia melihat kenangan masa lalu saat kehilangan sang ibu. Jiang Ni yang sejak kecil sudah bersamanya selalu menghiburnya agar tidak bersedih kembali. Inilah alasan kenapa Feng Xian begitu sangat perhatian kepadanya karena mereka sudah bersama sejak masih kecil. Tidak ingin mati begitu saja, ia pun berusaha keluar dari sungai. Sayangnya terdapat penghalang dan ia harus menghancurkan penghalang tersebut. Sementara ketua sekte menyalurkan seluruh tenaga dalam beserta ilmu bela dirinya ke sungai agar bisa berpindah ke dalam tubuh Feng Xian. Di waktu bersamaan, Sisi yang segera mengajak Putri Freya untuk menggagalkan ritual tersebut. Namun tiba-tiba salah satu kakak seperguruannya datang ke sana menghalangi mereka supaya tidak mengganggu jalannya ritual tersebut. Pertarungan pun akhirnya terjadi. Singkat cerita, ritual itu selesai dilakukan. Ketua sekte seketika menjadi lemah, sementara Feng Xian langsung pingsan di tempat. Putri Freya bersama pasukannya gagal menghentikan ritual tersebut. Di sana, Sisi yang meminta dukungan sang putri agar membantunya menjadi penerus pemimpin sekte Wudang. Apabila ia menjadi pemimpin, Sisi yang berjanji akan patuh kepada pihak kekaisaran, terutama kepada sang putri. Mendengarkan hal tersebut, Freya berjanji akan mendukungnya menjadi penerus pemimpin sekte Wudang. Siapa sangka ternyata ini semua hanyalah sandiwara yang dilakukan oleh si Siang bersama kakak seperguruannya. Dengan begini, pihak kekaisaran tidak mengganggu sekte Wudang mereka lagi. Karena bagaimanapun juga, Sisi Yang memang penerus pemimpin sekte tersebut. Singkatnya, Feng Xian telah terbangun dari pingsan beberapa jam kemudian. Ketua sekte menyuruhnya untuk mencoba tenaga dalam di tubuhnya. Benar saja, hanya dengan satu kali tebasan, sebuah batu langsung terbelah menjadi dua tanpa menyentuh. Bahkan ia memiliki sebuah tanda di jidatnya dan sewaktu-waktu akan keluar apabila ia menggunakan tenaga dalamnya dan akan menghilang secara sendirinya apabila Feng Xian tidak menggunakan tenaga dalam. Oh, Kini tugas ketua sekte Wudang telah selesai. Ia merasa senang bisa memberikan seluruh tenaga dalamnya kepada Feng Xian. Ia pun memberikan wejangan, Feng Xian harus menjadi pendekar terkuat agar bisa menciptakan kedamaian di dunia dan menghapus orang-orang jahat di kekaisaran yang menjadi penyebab seluruh warga di ibu kota jadi menderita. Di perjalanan pulang, Kasim Sun berhenti dan meminta izin kepada putri Freya untuk singgah ke sebuah kedai agar ia bisa membeli air minuman sebentar. Siapa sangka, Kasim Sun ternyata diam-diam menemui Jenderal Lusan untuk memberikan informasi kalau saat ini Feng Xian sudah ahli dalam bela diri karena ketua Sekte Wudang memberikan seluruh tenaga dalamnya kepada Feng Xian. Kasim Sun merupakan mata-mata yang diletakkan di kekaisaran oleh Raja Beliang, ayahnya Feng Xian. Kasim Sun selama ini pura-pura mengabdi kepada kaisar padahal ia mata-mata yang selalu memberikan informasi mengenai kekaisaran kepada Raja Beliang. Setelah Kasim Sun kembali dan membawa sang putri melanjutkan perjalanan, Jenderal Lu San segera membakar kedai tersebut untuk menghilangkan jejak pertemuan. Sementara di tempat lain, Kuang Nu pamit untuk pergi karena sesuai kesepakatan sudah dua bulan ia menjaganya. Apabila berjodoh, mereka pasti akan bertemu kembali. Feng Xian juga pamit kepada Si Xi Xiang karena ia hendak meninggalkan sekte Wudang dan kembali ke kota Lingzhou. Si Xi Xiang memberikan sebuah kitab bela diri kepadanya. Singkat cerita, mereka telah tiba di depan pintu masuk kota Lingzhou. Feng Xian terkejut melihat ayahnya berada di kedai arak. Ternyata alasan ayahnya pergi karena kakak kedua Feng Xian sudah pulang. Selain takut kepada Feng Xian, ayahnya ini juga takut kepada anak keduanya. Mendengarkan hal tersebut, Feng Xian menjadi panik. Meski begitu, mau tidak mau ia harus tetap pulang karena kakak keduanya sedang menunggu sang ayah tidak mau menemani dan memilih tetap berada di sana. Setelah tiba di rumah, ia pun membawa hadiah untuk kakak keduanya yang bernama Wei Xian. Pantas saja ia takut sang kakak begitu garang. Bahkan kedatangan Wei Xian saat ini hanya untuk memarahinya karena menolak menjadi penerus Raja Beliang. Semua orang menaruh harapan kepadanya. Apabila tidak menjadi penerus Raja Beliang, sang kakak akan kembali dan membunuhnya. Setelah berkata seperti itu ia pun pergi dan hendak kembali ke Akademi Perguruan tempat ia belajar. Feng Xian mencoba memberikan hadiah, namun hadiah itu dibuang begitu saja, yang ternyata berisikan buah catur yang dibuat olehnya kemarin. Feng Xian terpaksa memungut kembali buah catur tersebut. Mm. Kemudian Wei Xian pergi menemui Jiang Ni dan langsung mencekiknya karena ia mendapatkan informasi Jiang Ni selalu berusaha untuk membunuh Feng Xian. Ia mengancam apabila Feng Xian sampai terluka sedikit saja, Jiang Ni akan ia bunuh. Setelah semua urusannya selesai, ia pun hendak pergi. Ternyata ia sempat mengambil salah satu buah catur karena bagaimanapun juga ia sangat menyayangi Feng Xian, namun ia harus tetap bersikap tegas supaya adiknya mau menjadi penerus Raja Beliang. Setelah kembali ke rumah, Feng Xian mendapatkan sebuah kebenaran. Ternyata ayahnya yang telah merencanakan ini semua. Ia sengaja mengirim adiknya ke Sekte Wudang dan membiarkan Feng Xian pergi ke sana. Lalu, setelah itu, adiknya dikirim lagi ke Sekte Longhu. Karena pada awalnya sang ayah memang berniat menyuruh ketua sekte Wudang memberikan seluruh tenaga dalam dan ilmu bela dirinya kepada Feng Xian, apabila Feng Xian dipaksa pergi ke sekte Wudang bisa dipastikan ia akan menolak. Maka dari itu sang ayah hanya bisa menggunakan cara ini. Mendengarkan itu semua, Feng Xian mulai sekarang bersedia menjadi penerusnya, sebab ia ingin jauh lebih kuat agar bisa mengalahkan Tuan Wang dan mengambil kembali kotak pedang milik Lao di Kota Wudi. Setelah ia pergi, sang ayah begitu sangat senang. Akhirnya, semua rencananya berhasil. Ia pun pergi mengambil sebuah kunci yang disembunyikan di suatu tempat, dan ia berniat membuat feng xi'an. Anaknya ini menjadi pendekar nomor satu di dunia. Sementara itu, feng xi'an melihat Melati sedang memeriksa lantai bawah pavilion. Ia sadar terdapat ruangan bawah tanah di sana. Feng Xian tidak percaya sejak ia kecil sudah berada di pavilion tersebut dan tidak mungkin ada ruangan di bawah tanah. Sesaat Melati meminta pedangnya untuk dikembalikan. Tak lama setelah itu, Su Xiao datang ke sana. Siapa sangka kecurigaan Melati ternyata benar. Terdapat ruangan bawah tanah yang dibuka olehnya. Kemudian Feng Xian kembali lagi setelah sehabis menemui sang guru. Ia terkejut melihat ada ruangan bawah tanah dan melatih berkata ayahnya yang baru saja membukanya. Sesaat sang ayah lalu memanggilnya agar ikut masuk bersamanya ke dalam. Sementara itu Wei Xian, kakaknya Feng Xian ini, di perjalanan kembali ke Akademi Sain tempat ia sekolah terlihat ia menggunakan buah catur tersebut sebagai gelang. Sesaat, salah satu murid akademi bernama Kai datang menghampiri. Ia sangat tergila-gila kepada Wei Xian, namun Wei Xian acuh tak acuh kepadanya. Akademi Sain terletak di kaki pegunungan yang dihuni banyak warga di sana. Untuk bisa sampai ke tempat tersebut memerlukan sebuah perahu seperti yang digunakan oleh Wei Xian saat ini. kembali ke Feng Xian. Ternyata ruangan bawah tanah di pavilion tersebut adalah makam para leluhur keluarga Su mereka beserta para jenderal dan pasukan yang telah gugur di medan peperangan. Sang ayah kembali menjelaskan untuk bisa menjadi Raja Beliang, kepintaran dan kecerdasan tidaklah cukup. Mereka harus kuat dan licik. Sejak awal, ayahnya ini bukanlah orang kejam. Namun, ia sengaja membuat imeksnya, dikenal sebagai iblis yang kejam dan jahat, agar semua orang takut dan tidak meremehkannya lagi. Ia juga mau Feng Xian menjadi seperti dirinya, hanya dengan begitu bisa menutupi kelemahan mereka. Feng Xian lalu memberikan hormat di makam para leluhur dan pejuang yang telah mati. Sementara itu, kakek Wei terkejut ruangan bawah tanah sudah dibuka. Terlebih lagi, Su Xiao membawa Feng Xian masuk ke dalam. Ia pun hendak bersiap mengemasi barang-barangnya. Karena sudah tahu sebentar lagi ia akan melakukan perjalanan yang cukup jauh. Oh. Kembali ke Susiyaw, ia diam-diam menemui seseorang yang terpenjara di sana dan melempar kunci penjara tersebut sambil memberikan perintah untuk menemani feng xi'an anaknya, yang sebentar lagi akan ia suruh untuk pergi berkelana di dunia bela diri. Setelah Susiyaw keluar, ia meminta Melati menjaga rahasia mengenai ruangan bawah tanah tersebut tiba-tiba melati, merasakan hawa pembunuh yang sangat kuat. Ia pun segera mengeluarkan pedangnya. Su menyuruhnya untuk tetap tenang, karena yang akan keluar adalah orangnya sendiri. Feng Xian terkejut melihat Fan di sana karena terakhir kali ia dipenjara. Van lantas menceritakan identitasnya yang merupakan prajurit rahasia dari ayahnya. Ia pun melempar sebuah kunci penjara yang mungkin saja dibutuhkan oleh Feng Xian nantinya. Ternyata kunci tersebut merupakan kunci yang memenjarakan Jenderal Ning Mei. Ia pun mengajaknya pergi menemaninya berkelana di dunia bela diri setelah selesai tahun baru. Ning Mei setuju karena ia juga merasa bosan berada di penjara. Singkat cerita, Feng Xian menghampiri Melati. Mereka berdua pun merayakan malam tahun baru bersama di pavilion sambil minum arak sampai mabuk. Di sana Feng Xian mengajaknya pergi, menemaninya berkelana. Sayangnya Melati menolak dan memilih tetap berada di sana. Ia pun meminjamkan kedua pedang miliknya kepada Feng Xian. Saat sedang mabuk dan hendak pergi, Feng Xian tak sengaja bertemu dengan kakek tua yang baru keluar dari penjara bawah tanah. Namun, ia merasa itu hanyalah bayangan saja dan tidak terlalu memperdulikan. Lalu, keesokan hari ia terbangun di kamar Jiang Ni yang membuat Jiang Ni sangat marah. Feng Xian lalu diusir keluar. Ia sendiri merasa bingung kenapa bisa berada di sana akibat mabuk tadi malam. Singkatnya, Feng Xian hendak pamit kepada sang ayah dan akan memulai perjalanan. Sang ayah menyiapkan beberapa orang yang akan menemaninya. Yang pertama ada kakek Wei, yang kedua ada Fan, yang ketiga ada Yu Wei, yang keempat kakek tua semalam yang ditemuinya, dan terakhir ada Jiang Ni. Ya. Di sana, Feng Xian bertanya, "Siapa kakek tua tersebut?" Sang ayah tidak menjawab. Intinya, kakek tua itu salah satu pendekar terhebat yang ia penjara selama ini dan akan menemani perjalanannya. Tidak hanya itu, sang ayah juga mengutus Lin untuk pergi, yang awalnya ia berada di penjara. Siapa sangka, Lin saat ini tunduk kepada Susiyawu. Sementara itu, Wei Xian mendapatkan informasi. Feng Xian, adiknya itu, sudah pergi berkelana. Kai datang menghampiri untuk menggodanya. Wei Xian segera mengusirnya dari sana. Baru saja hendak pergi, Kai dihampiri oleh gurunya yang bernama Kasim Han, Kasim Kekaisaran. Ia diperintahkan untuk membunuh Feng Xian. Awalnya, Kai menolak. Karena feng xi'an adalah adiknya Wei Xian, wanita yang ia sukai. Namun, karena Kasim Han memaksa, Kai tidak bisa menolak perintah tersebut. Di malam hari, mereka beristirahat sejenak. Di sana, feng xi'an menyadari pasti ada sebuah kesepakatan antara Lin dengan ayahnya. Benar saja, Lin menjawab, ia memang membuat kesepakatan dengan ayahnya agar bisa keluar dari penjara. Namun ia masih merahasiakan isi kesepakatan tersebut. Mendengarkan hal itu, Feng Xian tidak memaksa. Sementara itu, Su Xiao, Raja Beliang juga hendak pergi ke ibu kota negara Liang untuk menemui sang kaisar ia pun menyuruh jenderal Lusan berjaga di depan pintu gerbang nantinya ia akan mengirim burung merpati yang artinya ia memberikan sebuah tanda jenderal Lusan harus berangkat pergi menemui Feng Xian hmm. Sementara itu Feng Xian bersama rombongan melanjutkan perjalanan namun tiba-tiba dihadang oleh salah satu pasukan yang sangat aneh Ternyata itu adalah pasukan merah yang dikenal sebagai mayat hidup. Diceritakan pasukan merah ada empat orang yang menghalangi jalan mereka. Saat ini, salah satunya Lin segera turun tangan untuk menghadapi, namun sayang kekuatannya tidak sebanding. Melihat itu, kakek tua segera menggeser kereta kuda. Hanya menggunakan air hujan, ia pun menjentikan jarinya, terciptalah sebuah pedang yang langsung melumpuhkan pasukan merah di sana. Sayangnya, pasukan merah mampu bangkit. Karena ia adalah mayat hidup, kakek tua lalu keluar dan segera menghabisinya. Semua orang sangat terkejut melihat kemampuan darinya. Ternyata ini ulah dari Kai yang berniat membunuh Feng Xian karena di sisi Feng Xian terdapat master bela diri ia pun memilih mundur bersama kedua pasukan merah yang dibawanya. <tik> Feng Xian bertanya siapa yang mengirim pasukan merah tersebut. Kakek tua menjawab, pasukan merah berasal dari negara selatan. Untuk siapa yang mengirimnya, ia juga tidak tahu. Namun, yang pasti, seseorang sudah tahu. Feng Xian sudah pergi berkelana dan hendak membunuhnya. Mereka harus tetap melanjutkan perjalanan. Nantinya, mereka akan tahu sendiri siapa pelakunya. Tak lama kemudian, Ning Mei datang ke sana dalam kondisi terluka. Ternyata, ia bersama pasukan yang dibawanya sudah diserang oleh pasukan merah dari negara selatan, sehingga menyisakan ia sendirian. Mendengarkan itu, Feng Xian memerintahkannya, membawa pasukan yang telah gugur kembali ke kota Lingzhou. Setelah itu, Ning Mei harus segera menyusulnya kembali. <tuh> Singkatnya, Feng Xian bertanya kepada kakek tua ini, "Kenapa ia berada di dalam penjara bawah tanah?" Di sanalah fakta terungkap, kakek tua ini bernama Li Chun. Ia dijuluki sebagai Dewa Pedang. Mendengarkan hal tersebut, Feng Xian sangat terkejut karena ia adalah salah satu master bela diri yang sangat legendaris dan dianggap oleh semua orang sudah mati, namun ternyata masih hidup. Diceritakan, Li Chun pernah bertarung melawan Tuan Wang di kota Wudi. Sayangnya ia kalah, bukan kalah bertarung, namun kalah fisik dan kecapean. Setelah mengetahui Feng Xian berkelana untuk menjadi jauh lebih kuat agar bisa mengalahkan Tuan Wang, ia setuju menemaninya pergi dan ia bersedia membantu Feng Xian untuk bisa jauh lebih kuat. Lalu kemudian mereka singgah di sebuah rumah tidak terpakai, rumah yang pernah disinggahi oleh feng xi'an saat berkelana tiga tahun yang lalu. Saat sedang makan bersama, tiba-tiba datang pasukan bandit yang hendak memalak. Di sini, para bandit tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Feng xi'an menyuruh fan untuk menghabisi bandit tersebut. Setelah itu, fungsian bertanya keberadaan seorang gadis perempuan yang pernah tinggal di rumah tersebut. Salah satu bandit yang ketakutan berkata gadis itu diculik dan dibawa ke sekte King Yang. Dan itu terjadi sekitar dua bulan yang lalu. Mendengarkan hal tersebut, Feng Xian menjadi sangat marah. Bagaimana tidak tiga tahun lalu saat masih menjadi gembel, ia ditolong gadis kecil pemilik rumah tersebut. Dan sekarang gadis itu diculik oleh sekte King Yang. Ia pun berniat pergi ke sana untuk menyelamatkannya. Ia pun mengingat masa lalunya saat bersama dengan gadis kecil tersebut, yang sangat suka melihat ia memainkan sebuah lagu hanya menggunakan sebuah daun. Tak lama kemudian, Kakek Wei datang membawa informasi kalau ia berhasil menemukan sekte King yang berada yang tak jauh dari sana. Feng Xian menyuruh mereka semua untuk bersiap karena esok hari mereka akan berangkat ke sekte tersebut. Singkatnya, setelah sampai di tempat tujuan, seluruh murid sekte King yang menghalangi jalan mereka, terlebih lagi setelah mengetahui Feng Xian adalah penerus Raja Beliang, mereka semua pun pasang badan melarangnya untuk masuk. Lin mencoba bertarung melawan para murid Sekte King Yang. Feng Xian agak sedikit terkejut bagaimana bisa ia menggunakan pedang, padahal sebelumnya ia sangat cupu. Kakek Wei berkata, Su Yau ayahnya itu yang telah mengajari ilmu pedang sinar merah kepada Lin. Cara menggunakan teknik pedang sinar merah, penggunanya harus mengeluarkan seluruh tenaga dalamnya. Intinya semakin banyak menggunakan tenaga dalam, maka si pengguna teknik ini cepat atau lambat akan segera mati. Tak lama kemudian, Ning Mei telah kembali membawa pasukan dan segera membuat formasi untuk melawan murid sekte King Yang. <tuk> Feng Xian lalu turun tangan. Ia meminta gadis kecil yang diculik oleh sekte tersebut agar segera dilepaskan. Salah satu murid justru menepis tuduhan tersebut dan merasa sekte mereka tidak pernah menculik siapapun. Lalu gadis kecil itu pun keluar dibawa oleh ketua sekte King Yang bernama Wulin. Di sana, Wu Lin mengajak Feng Xian masuk ke dalam untuk berbicara empat mata. Namun hanya ia sendirian. Mendengarkan hal itu, Feng Xian menyetujuinya. Secara diam-diam, Li Chun bersama Jiang Ni juga masuk ke dalam untuk mengintip agar bisa memastikan keselamatan Feng Xian. Di sana, Wu Lin tidak mau menyerahkan gadis kecil itu kepadanya, yang membuat Feng Xian menjadi marah dan menyerang sehingga beberapa helai rambut milik Wu Lin putus karena tebasan pedang. Ia pun lantas mengeluarkan pedangnya, namun Feng Xian tidak gentar sedikit pun. Setelah itu, Wu Lin memanggil seseorang untuk keluar, yang ternyata itu adalah adik dari ibunya Feng Xian yang bernama Bibi Yutai. Melihat sang bibi ternyata selama ini masih hidup membuat Feng Xian sangat senang. Sejak awal ini semua hanyalah salah paham saja. Bibi Yutai adalah istrinya Wu Lin pemimpin sekte King Yang. Atau secara tidak langsung, Wu Lin adalah paman Feng Xian. Tidak hanya itu, selama ini sekte King Yang hanya berpura-pura bermusuhan dengan Raja Beliang. Dan justru sebaliknya, sekte King Yang terus memberikan informasi tentang kekaisaran kepada Raja Beliang. Bibi Yutai berkata, Raja Beliang, ayahnya itu, sudah tahu Feng Xian memiliki hubungan dengan gadis kecil tersebut. Maka dari itu, Sekte King Yang diperintahkan untuk membawa gadis itu agar bisa dirawat dan menyebarkan rumor Sekte King Yang menculiknya. Tidak lain itu hanyalah rencana yang dibuat oleh Raja Beliang supaya bisa mengumpan Feng Xian untuk datang ke sana. Dengan begini, Feng Xian bisa mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Shrek, Bibi Yutai berkata selama ini ia terus menyelidiki kasus kematian ibunya itu, namun sayang tidak membuahkan hasil. Pihak kekaisaran seperti menutup rapat-rapat kasus kematian ibunya tersebut, sehingga sulit untuk diselidiki siapa pembunuhnya. Baiklah. Feng Xian berkata ia sendiri yang akan melanjutkan penyelidikan dan mencari pembunuh ibunya. Bibi Yutai lalu membawanya ke suatu tempat karena ada sebuah barang peninggalan ibunya yang harus ia berikan. Sang bibi lalu menghancurkan sebuah benda di sana yang ternyata tersimpan kotak pedang milik peninggalan ibunya. Diceritakan, Ibu Feng Xian berasal dari keluarga Wu yang bernama Wu Su, seorang pendekar wanita terhebat. Sesaat mereka mendengarkan teriakan seekor binatang buas yang berasal dari tengah hutan. Jiang Ni juga mendengarkannya. Sang bibi berkata, itu adalah hewan buas yang sangat langkah bernama Hukui. Feng Xian membawa kotak pedang tersebut dan menyuruh Jiang Ni membawanya keluar, bukan lewat pintu depan melainkan pintu belakang. Karena bagaimanapun juga, ia harus tetap menjaga sandiwara sekte King Yang bermusuhan dengan Raja Beliang, supaya pihak kekaisaran tidak curiga. Setelah itu, feng xi'an keluar, dan seolah-olah ia sehabis bertarung, ia pun berjanji akan kembali lagi untuk balas dendam kepada sekte King Yang karena tidak mau melepaskan gadis kecil tersebut. Sementara Jiang Ni yang mutar lewat pintu belakang merasa ketakutan karena terdengar suara hukui si binatang buas. Lalu tiba-tiba... Tak lama setelah itu, Feng Xian segera mencari keberadaannya. Ia semakin khawatir setelah melihat terdapat bekas cakaran binatang buas. Untung saja Jiang Ni selamat. Mereka melihat hukui si binatang buas tergeletak di sana. Jiang Ni berkata, "Di saat ia hampir diserang oleh binatang buas tersebut, tiba-tiba datang seekor binatang yang dikendalikan oleh seorang wanita untuk menolongnya." Namun pergerakannya sangat cepat sehingga ia tidak tahu siapa wanita tersebut. Di sana Hu Kui sudah sekarat. Feng Xian menyadari ia sedang mengandung dan segera mengeluarkan isi kandungannya yang ternyata terdapat dua anak binatang buas yang masih kecil. <tuh> Awalnya Feng Xian tidak mau mengambilnya, namun dilihat dari tatapan binatang buas tersebut seperti menyuruhnya untuk merawat anak-anaknya dan mau tidak mau membawa kedua anak binatang buas tersebut yang ia beri nama Lukman dan Lukmin. Siapa sangka, kedua anak binatang buas itu menganggap Feng Xian sebagai orang tuanya. Ipha. Saat kembali, Feng Xian berniat melanjutkan perjalanan ke kota Qingzhou yang dikuasai oleh Raja Jing'an. Ia pun teringat perkataan Bibi Yutai saat dulu delapan raja saling bertarung di ibu kota untuk memperebutkan kekuasaan menjadi kaisar. Mungkin saja ia bisa menyelidiki kasus kematian ibunya di kota Qingzhou. <tik> Lalu adegan berpindah memperlihatkan sosok Raja Jing'an penguasa kota Qingzhou. Di sana juga ada penasehatnya bernama Lin Kuan. Tak lama kemudian, anak Raja Jing'an bernama Sun memberikan informasi kalau ada tamu yang ingin bertemu. Raja Jing'an menyuruhnya untuk membawa tamu tersebut ke dalam. Singkat cerita, Feng Xian bersama yang lainnya berlayar ke lautan untuk pergi ke kota Qingzhou. Di perjalanan, Feng Xian sedang berkultivasi melatih tenaga dalamnya. kembali ke mereka ternyata tamu yang datang adalah Kai ia berterus terang kedatangannya saat ini atas perintah dari seseorang untuk membunuh Feng Xian ia pun meminta bantuan raja Jing'an Tentu saja permintaannya itu ditolak karena mereka semua tahu Raja Beliang memiliki ribu pasukan, apabila Feng Xian dibunuh bisa dipastikan Raja Beliang akan menyerang kota Kingzo untuk menuntut balas dendam. Raja Jing'an lantas mengusir Kai dari sana, apabila berani datang lagi ia tidak akan segan-segan memenggal kepalanya. Sementara itu, Jiang Ni meminta Li Chun mengajari sedikit teknik bela diri kepada Feng Xian. Awalnya, Li Chun menolak. Namun sesaat, Jiang Ni memberikan pisau belati miliknya, barang pusaka dari negara Chu, sebagai jaminan. Melihat itu, akhirnya Li Chun menyetujui. Hmm. Sedangkan Kai tidak menyerah, ia yang gagal menghasut Raja Jing'an kini mencoba menghasut anaknya saja. Sun bersedia membunuh Feng Xian namun tidak di kota Qingzhou, melainkan di lautan karena terdengar informasi Feng Xian masih berada di lautan perjalanan menuju ke kota Qingzhou. <tik> Li Chun menyuruh Feng Xian menghancurkan buah kenari di sana menggunakan satu jentikan jari dengan pedangnya. Feng Xian lantas mencoba. Buah itu memang hancur namun meninggalkan bekas di lantai kayu tersebut. Disinilah pelatihan dimulai. Li Chun akan mengajarinya cara mengendalikan tenaga dalam. Yang pertama, Feng Xian harus menghancurkan buah kenari tersebut menggunakan tenaga dalamnya, namun tidak boleh meninggalkan bekas di papan kayu tersebut. Setelah berlatih semalaman, Feng Xian mulai mempraktekkan gerakan berpedang yang sudah diajari oleh Li Chun. Melihat itu, Li Chun sedikit terkejut karena kecepatan berlatihnya lebih cepat dari ia di saat dulu. <tuh> Adegan berpindah di kota Lingzo, Jenderal Lusan yang terus menunggu di depan gerbang akhirnya melihat burung merpati yang membawa gantungan pedang yang dikirim oleh Raja Beliang sebagai tanda ia harus pergi menyusul kepergian Feng Xian. Dengan cepat ia membawa pasukan pergi bersamanya. <San> Feng Xian melihat terdapat beberapa kapal besar yang hendak menghampirinya dan menyadari itu adalah kapal pertahanan dari kota Qingzhou milik Raja Jing'an. Ternyata yang datang adalah Sun bersama Kai. Mereka berniat menghancurkan kapal milik Feng Xian agar tenggelam. Dengan begitu, mereka bisa membunuh Feng Xian dan menghilangkan jejak. Namun tiba-tiba dari arah berlawanan juga terdapat kapal yang dibawa oleh Lin Kuan, penasehat Raja Jing'an. Melihat fungsian di sana, ia lalu memberikan hormat. Siapa sangka ia ternyata anggota atau pasukan rahasia dari Raja Beliang, yang selama ini menyamar menjadi penasehat Raja Jing'an untuk menjadi mata-mata. Di sana, Fan memberitahukan kepada Feng Xian apa yang dikatakan oleh Lin Kuan adalah benar. Dan ia yang mengirim surat kepada Lin Kuan mengenai kedatangan Feng Xian saat ini. Lagi-lagi, Feng Xian sangat terkejut mengetahui hal itu. Ia merasa penasaran berapa banyak rahasia yang disembunyikan oleh ayahnya saat ini. Singkat cerita, Feng Xian dibawa ke sebuah pulau oleh Lin Kuan. Di sana, tempat tinggal seluruh keluarganya, yang langsung memberikan hormat kepada Feng Xian. Lin Kuan merasa bangga bisa bertemu dengan penerus Raja Beliang. Akhirnya, ia tidak perlu bersandiwara lagi di hadapan Raja Jing'an mengenai statusnya sebagai mata-mata dari Raja Beliang. Sementara itu Sun menemui ayahnya sesekali ia melirik ke arah ibu tirinya di sana yang bernama Peinan, istri baru ayahnya yang sangat masih muda. Di sana ia mengatakan, Lin Kuan ternyata anggota dari Raja Beliang yang selama bertahun-tahun ini menyamar menjadi mata-mata dan menjadi penasehat milik ayahnya. Mendengarkan hal tersebut, Raja Jing'an tentu saja sangat terkejut. Maka dari itu, Sun meminta izin untuk melenyapkan Lin Kuan beserta seluruh keluarganya yang tinggal di pulau tak jauh dari kota Qingzhou. Sang ayah meminta ia untuk tidak bertindak gegabah dan menyuruhnya memanggil Lin Kuan agar menghadap kepadanya. Di malam hari, Lin dibawa menemui ibunya. Siapa sangka, sang ibu bukannya senang melihat ia telah kembali, namun justru sangat marah karena ia tunduk kepada Raja Beliang. Ternyata, akibat Lin tunduk kepada Raja Beliang, Raja Jing'an sudah membunuh seluruh keluarga mereka dan hanya menyisakan ibunya saja. Di sana, sang ibu tidak mau menganggap ia sebagai anak lagi dan mengusirnya dari sana. Setelah keluar, ia pun menceritakan semuanya. Di sana, Lin Kuan memberikan sebuah syarat. Asalkan Lin mau melindungi Feng Xian, maka ia akan membawa ibunya tersebut ke kota Lingzhou. Di sana, Raja Beliang pasti menerima kehadiran ibunya daripada harus tinggal di kota Kingzhou karena cepat atau lambat ibunya itu juga pasti akan dibunuh oleh raja Jing'an. Mendengarkan itu, Lin tentu saja bersedia. Ia akan mempertaruhkan nyawanya demi melindungi Feng Xian, asalkan ibunya tetap selamat. Keesokan harinya, Feng Xian pamit untuk pergi ke kota Qingzhou. Setelah urusannya selesai, ia meminta Lin Kuan supaya mengirim seluruh keluarganya kembali ke kota Lingzhou. Sesaat, Lin Kuan memanggil putrinya agar menemani Feng Xian. Namun putrinya tidak mau karena sudah mendengarkan rumor mengenai Feng Xian seorang pemuda mesum dan berandalan. Ucapannya yang kurang ajar seperti itu membuat Lin Kuan sebagai sang ayah meminta maaf kepada Feng Xian. Di sana Feng Xian juga tidak ingin putrinya ikut pergi bersamanya karena ia juga sudah banyak membawa pelayan di sisinya. Yu Wei saat ini ditinggal di pulau tersebut menjaga kedua anak binatang buas. Yu Wei terlihat begitu ketakutan karena binatang tersebut tidak welcome kepadanya. Lagi-lagi Sun bersama Kai kembali merencanakan pembunuhan. Kini mereka tidak boleh gagal untuk menghabisi Feng Xian. Kapal milik Feng Xian mulai diserang. Mereka pun sigap menghalau setiap serangan. 不料活口，那是派杆，砸船用、哦。我脱开！哎、真是勇将。准备！啊 Mengetahui kapal milik Raja Jing'an ini berencana menghancurkan kapal kecil miliknya, Feng Xian memerintahkan Kakek Wei untuk menarik kapal musuh dan melakukan penyerangan. Jawa. Di sana Sun bersama Kai sangat terkejut, ternyata rumor mengenai banyak pendekar tangguh dan kuat di sisi Feng Xian adalah benar. Dengan begini mereka akan sulit membunuhnya. Sun tetap tidak peduli. Ia pun mengambil senjata panah dewa dan mengarahkan tepat ke arah Feng Xian. Namun sayang hal itu tidak berguna. Li Chun bangga melihatnya. Tidak sia-sia ia mengajari teknik berpedang kepadanya. Sun berencana untuk mundur setelah mengetahui Feng Xian saat ini sudah jago bela diri. Kai lalu memintanya tenang karena terdapat seseorang yang ia undang dan sebentar lagi akan segera datang terlihat perahu kecil datang ke sana. Kita sebut saja pemuda itu bernama Reki, berasal dari keluarga Wu, keluarga ibunya Feng Xian. Kedatangannya saat ini untuk membunuh Feng Xian karena ibunya itu dianggap pengkhianat karena sudah menikah dengan Raja Beliang di saat dulu. Bermodalkan bambu panjang, ia mengangkat kapal besar tersebut dan hendak melemparnya ke arah Feng Xian. Melihat itu, Li Chun akhirnya turun tangan. Kehadiran Dewa Pedang, pendekar nomor dua terkuat di dunia, membuat Reki sangat terkejut. Ia tak menyangka Li Chun ternyata masih hidup dan berada di pihak Feng Xian. Karena kalah kekuatan, Reki memilih mundur. Feng Xian lalu turun untuk menyelamatkan pasukannya yang terjatuh. Namun tiba-tiba salah satu pasukan Zirah Merah datang menyerang. Untung saja ia berhasil selamat. <tuk> Seperti yang kita tahu, pasukan zirah merah adalah pasukan yang diutus oleh Kai karena rencana mereka gagal. Kai memilih mundur dari sana. Singkat cerita, fungsian naik ke atas kapal milik Raja Jingan dan bertemu dengan Sun. Secara tidak langsung, mereka berdua ini adalah sepupu karena Raja Beliang dan Raja Jing'an merupakan saudara. Di sana, Feng Xian bertanya siapa yang memanahnya barusan. Sun sengaja menumbalkan salah satu pasukannya dan menuduh pasukan tersebut yang memanahnya secara diam-diam. Sun juga berkata kedatangannya saat ini untuk menjemput Feng Xian bukan membunuhnya dan ini semua terjadi karena kesalahpahaman saja sebab ia mengira sebelumnya kapal yang digunakan oleh Feng Xian adalah kapal asing. Sebagai ucapan permintaan maaf ia mengajaknya minum arak bersama. Feng Xian mendekatinya tanpa basa-basi langsung menampar Sun, karena sudah berani menyerangnya. Di sana, Sun tidak bisa berbuat apa-apa atas penghinaan tersebut. Sini Sementara itu, Lin Kuan menjelaskan kepada putrinya, Feng Xian adalah orang baik. Rumor yang menyebar mengenai Feng Xian, pemuda mesum dan tidak berguna, itu hanyalah kebohongan yang sengaja diciptakan oleh Feng Xian sendiri demi menghindar menjadi penerus Raja Beliang. Mendengarkan itu, putrinya di sana, kita sebut saja namanya Bunga, merasa bersalah atas sikapnya barusan kepada Feng Xian. Sementara mereka membahas siapa pemilik dari pasukan zirah merah tersebut, karena sudah dua kali pasukan zirah merah muncul untuk membunuh Feng Xian. Di sana Feng Xian meyakini cepat atau lambat mereka pasti bertemu dengan pemilik dari pasukan zirah merah tersebut. Singkat cerita, Raja Jing'an mendapatkan informasi Feng Xian sudah tiba di kota Qingzhou dan ingin bertemu. Mendengarkan itu, Raja Jing'an justru takut untuk bertemu dan meminta pasukannya agar mengatakan ia saat ini sedang sakit dan belum bisa bertemu. Di sana, Sun sangat marah karena ayahnya tidak berani bertindak sama sekali namun justru membiarkan Feng Xian masuk ke kota Qingzhou mereka dengan mudahnya. Tetap saja, sang ayah tidak menggubris perkataan anaknya tersebut. Feng Xian lalu mendapatkan informasi kalau Raja Jing'an belum bisa menemuinya. Karena hal tersebut, ia pun berniat jalan-jalan ke kota Qingzhou terlebih dahulu. Jiang Ni sempat melarang karena mereka berada di kota musuh. Feng Xian terlihat santai karena ia yakin Raja Jing An tidak akan berani membunuhnya. Sementara itu, Kai dipanggil dan ditanyakan kenapa bersikeras membunuh Feng Xian. Kai menjawab ia diperintahkan oleh seseorang yang tidak bisa ia beritahu. Namun intinya apabila Feng Xian dibunuh, Raja Beliang pasti akan memberontak dan melakukan balas dendam. Apabila itu terjadi, kekaisaran di ibu kota akan menjadi kacau. Memanfaatkan hal tersebut, Raja Jing'an pasti memiliki kesempatan untuk mengkudeta dan merebut posisi kaisar. Di sana, Raja Jing'an ternyata sudah tahu yang menyuruh Kai membunuh Feng Xian adalah Kasim Han. Karena hanya Kasim Han pemilik pasukan Zira Merah yang digunakan oleh Kai selama ini. Sebuah fakta mulai terungkap, Kai ternyata adalah anak haram dari kaisar. Inilah alasan kenapa Kasim Han sangat ngotot ingin membunuh Feng Xian supaya Raja Beli yang memberontak dan membuat kekacauan di kekaisaran. Dengan begitu, Kasim Han bisa mendukung Kai untuk menjadi kaisar yang baru, meskipun anak haram Kai tetaplah anak keturunan dari sang kaisar, dan semua kebenaran ini sudah diketahui oleh Raja Jing'an. Maka dari itu, Raja Jing'an memerintahkan pasukannya untuk memasukkan Kai ke dalam penjara. Akhirnya, Raja Beliang telah tiba di depan gerbang ibu kota negara Liang. Ia singgah ke sebuah pohon yang menyimpan kenangan indah saat bersama dengan mendiang istrinya. Tak lama kemudian, Perdana Menteri Negara Liang bernama Zhang Julu datang menghampiri. Dengan sifat angkuh dan sombongnya, ia memerintahkan pasukan untuk memotong pohon tersebut yang dikatakan menyimpan kenangan dari Raja Beliang bersama mendiang istrinya. Ia sengaja memprovokasi Raja Beliang supaya Raja Beliang mengamuk dan menghajarnya. Dengan begitu ia memiliki hak untuk menuntutnya. Namun sayang, Raja yang bersikap tidak peduli dan tidak termakan provokasi dari Perdana Menteri Zhang Julu. Setelah masuk ke dalam istana, semua menteri ketar-ketir melihat kedatangannya. Bagaimana tidak, Raja Beli yang adalah adik sang kaisar yang sangat ditakuti oleh semua orang, bahkan kaisar sekalipun. Saat sedang menunggu kaisar memanggilnya, Raja Beli yang duduk santai sebentar. Namun tiba-tiba datang seorang menteri baru yang memarahinya karena ingin menemui kaisar dengan membawa sebuah pedang. Namun setelah mengetahui di hadapannya ini adalah Raja Beli yang menteri tersebut Balik ketakutan dan meminta maaf, namun sayang tidak ada kata maaf untuknya. Raja Beliang langsung menghajarnya di tempat sampai ia sekarat. Tidak ada satupun orang di sana yang berani menghentikannya. Ayu. Lalu datanglah biksu botak untuk menghentikan tindakannya. Satu-satunya teman milik Raja Beli yang di istana. Karena sudah lama tidak bertemu, mereka berdua pun pergi untuk bermain catur. Diceritakan tidak ada yang berani menyentuh kepala si biksu, namun tetap saja Raja Beli yang tidak peduli dan memegang kepalanya sambil tertawa. Sementara itu, Raja Jing'an merasa dilema. Satu sisi, apabila ia membunuh Feng Xian, Raja Beliang pasti akan datang membawa pasukan untuk menghancurkan Kota Kingzhou miliknya. Namun, apabila ia melepaskan Feng Xian begitu saja, Kaisar pasti akan mencurigainya sudah bekerja sama dengan Raja Beliang. Karena tidak ada jalan keluar, ia pun hendak pergi menemui Feng Xian dan membawa Sun beserta istri barunya di sana. Sementara itu, Feng Xian terkejut melihat bunga anaknya Lin Kuan ini datang ke kediamannya. Ternyata, bunga secara pribadi menemuinya untuk meminta maaf atas sikap kasarnya kemarin, dan ia bersedia menjadi pelayan miliknya. Melihat Feng Xian seperti akrab dengannya, bahkan hendak menambah pelayan baru, membuat Jiang Ni sedikit cemburu. Tak lama setelah itu, Fan mengabarkan Raja Jing An sudah datang dan hendak bertemu sesaat Feng Xian meminta rahasia yang dimiliki oleh Raja Jing'an kepada Bunga. Di sana, Bunga tidak tahu apa-apa, namun ia berkata Raja Jing'an memiliki istri muda yang sangat dicintainya. Dan satu kota Kingzo mengetahui hal tersebut. Mendengarkan itu, Feng Xian memiliki sebuah ide.